would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing, I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there but I wasn't. They never really cared if I wasn't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Dwi Wahyu Utari dari kelas 12 MIPA 3 absen 6 SMA Negeri 1 Kedamaian. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kerajinan tangan hiasan meja, yaitu vas bunga yang berbahan dasar dari stik dan tusuk sate, di mana bahan tersebut mudah didapatkan dengan harga yang murah dan juga mudah dibentuk. Saya membuat vas bunga terinspirasi dari vas bunga di rumah saya yang sudah pecah. Jadi saya ingin membuatnya lagi sebagai hiasan meja di ruang tamu saya. Berikut ini tutorial pembuatannya. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya terdiri dari gunting, ballpoint, pembakar lem, dan untuk bahannya terdiri dari stik, tusuk sate, lem bakar. 2. Memotong tusuk sate sesuai ukuran yang ditentukan, 4,5 cm, 8,5 cm, 11,5 cm, 15,5 cm, 19,5 cm, 23,5 cm, 10,5 cm dengan satu tepi lancip, 10,5 cm dengan tepi datar. 3. Menyambung stik hingga membentuk persegi panjang. Memasang tusuk sate dari ukuran terbesar sampai terkecil dengan jarak 1 cm. 3 bidang seperti itu. 5. Merangkai 3 bidang menjadi satu hingga membentuk segitiga. 6. Memberi tutup pada sisi atas dan bawahnya.
Inilah hasil kerajinan saya, yaitu vas bunga dari stik dengan nuansa modern sehingga sangat cocok sebagai hiasan meja, terutama meja ruang tamu. Kesimpulannya, dari bahan stik kita bisa mengkreasikan berbagai macam kerajinan seperti kerajinan yang saya buat ini. Itu tadi video dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.